zaman ini. Jadi hasilnya ya sih. Hasilnya zoom kok. Masa kau masih nikah ya? Dah, dah. Berapa tarifnya tuh WA? Dah, kayaknya seru murah tuh. Bos. Ngobrol. Ngobrol sore bos. Jagongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Saudara Kandung dan di konten Jagongan. Kali ini kontennya agak beda dan namanya Ngobos. Ngobrol. Ngobrol sore, Bos. Karena ini beda-bedanya di rumah, ini di sawah. Wis. Ini pemandangan desa sore hari. Ini sebenarnya bukan masalah sejuk atau enggak. Beda kena wong. Sin. Gila. Waktu sing pas. Longgar. Terus mau ngobrol bawar. Aku kowe remoe ngopi we, disus ngopi. Apa ngopi? Dia mah ngapain ana ngopi. Ngopi. Dan nah, lapo. Tuku es kan nah. Orang ngopi. Aku sege jadwal ngopi. Setiap hari aku bisa. Kakak, iki meh teko sing disuk iki lho. Piye iki? Piye. Disuk iki intine iki meh gawe acara opo? Intine iki gini loh, karena ada suatu event tapi gak menggairahkan dia event menggairahkan cewek apa? Orang, bahkan cewek ini harus di luar cewek ini ini fokus sih dulu mau ketemu cewek nah, gue gatoh ya kan gajarnya apa? Ini berarti inti sari ini gue iya, asli ini begitu harus di nganu no apa ini harus ngobrol nek, besok nenek cemiwi jebul deh dulu lah ana tenan. Ana tenan. Loro nisan kepiye? Lombane iki apa? Manfaate apa? Manfaate. Manfaat buat kantong. Ora to. Dhewe yo kene. Manfaate tentang kesehatan, kesehatan dalam masa pandemi. Wah yo, edukasi tentang kesehatan ra pantes utuh berarti. Ya soalnya gini dobel-dobel pencitraan. Pencitraan to asine. Penting kan fotone anu to. Sing rodo-rodo cedai ada histori ini ya enak maknanya lah, enak maknanya selain babakan hati berarti kan ya ada inti sari ini nang cewek mau semangat semangat kan iya aku mau belalah kok ada belalah kok ya itu ini jenis ya ya rezeki untuk dalan aku dalan ini ya jisok nah orangnya belum tentu itu saya aku malah sering rono pengen ya lah. Sering nang pasar apa sering nanti? Sering nang pasar. Nang pasar tuh ketok ketemu wong. So. Dadi anak baru ketok. Ora, ora, ora. Hari pertama kita udah memandangnya. Nah, iso-iso to ya Bang ya. Lagi parkir ya. Set. Wis saka adan Fatik. Wis masuk wis. Berarti uga iso seminggu pisan pasar anu kan. Iya. Nunggu bulan Jawa. Wis satu ali. Sekak mau ke pon paing. Kliwon. Kuwi wae yo nek wong enek kok. Soale gak bakul wong e. Membantu melebok dine. Iya to. Nah malah kowe ngujinene urusane sedhe. Angel. Wis beda aduh iki alirane. Tapi nek cowok emang sok adus delok lah kayak wis diincer-incer kabeh. Berarti nek asine posisi ngono to wong wedok asine wis kelas. Wis ngerti-ngerti wis kelas. Berarti kan yo. Oh iya ngene to. Aku biyen yo ngono. Ini wis insting tajam. Saiki wis ra duwe insting. Nah insting duwe, cuma inisiatif koyo cah nom gak iso. Wis gak iso. Wis gak. Mare wis ora jamane. Wis bebekan tenanan iki. Arep bersilat lidah, lidahnya muntel dhewe ra iso silat. Termodis-modis. Gak iso, modis-modis. Emang modis. Apa, ini diracik bumbu kebohongan yang gak apa-apa ya? Dilalah kebohong ya dilalah bodohnya ya ini gak apa-apa ya urusan orang nama ini gak apa-apa ya dilalah kok ya aku malah digas terus malah aku gak pernah dewi ngunui. Si support dari bodohnya jari tulung tak tuku tuh ameke pawas setengah balik pawas setengah tapi orang kayak gedung ya pawas setengah itu WA deh kayaknya suruh murah tuh nanti saya kira 4,5 itu WA lagi lagi aku 4,5 itu WA itu foto seorang bu terapkan yang jenis HP ini 4,5 ini yang ada karo 19 detik ya jenis orang lanang ini mesti tetap oke okay, mau nomor sih moga bisa bersilat lidah ini yang ada golek dan gak ngono ya kaku malah kok gak bakal duh kan masalah kaku lan ora kan gari wong itu nah misalnya
kayak aku terah aku nak masalah ngono kuwi. Awake po. Awak ngene kok aku ya ora enak to. Awak lemu ki rasane aku ngene lho. Iki aku. Lah aku kering. Kene wis. Cara sewangane merkakon. Nek dawet ini lunak, Bos. Perangkat lunak, perangkat keras sih. Nah, intinya main bahas apa nih? Wis mau toh, wis sama masalah ndek. Cara yo wis tak masa lalumu tentang kuwi wae to, Cek. Masa lalu tentang cinta? Iya to. Nah, masa lalu. Yo kan kowe kan ini ngomong emang ngil WA cewek yo. Papa setengah itu WA cewek. Mesti kasarane ngono. Dalam fase seperti itu kamu pernah merasakan umuran biyen lho Mas Tev. Seumuran. Yo nek aku merasakan apa yo mungkin beda modele. Cara cewane kan yo kisah asmara anak muda. Kisah asmara. Zaman Bian harus zaman sekitar itu. Bian pertama yo, seng kelompok klasik. Misalnya surat-suratan. Wih, kui wae isih lewat perantara konco. Tolong kita kene kono ya. Nek sekirane wonge oke, tolong kon bales. Masa, ya aku pernah ngalami zaman Bian. Ya hasilnya biasa deh. Hasilnya iseng po. Masa kau mesti nikah ya? Dah, udah. Dah, dapat. Lah ngene lho, leh. Dah ngono iku ya Allah, ya Allah. Dengan masalah nikah apa? Setidaknya kan DE kuwi wis tau dadi. DE wong ndek cerita karo aku mbiyen. Kisah hidup sing aja sampai dilalai. Bagian dari cerita hidupku. Walaupun kowe ora dadi kowe ndekne ya ora. Walaupun ora iso sesandingan. Wong lanang aja galau-galau nemen. Nyatane sobo pasar sedelek wis entuk. Iya. Lahan lah. Iya. Iya, tergantung uangnya ubet prai. Iya. Dan itu mau pelihara peliri, yo, wedok ya gak warni. Wedok sini pengen diparani. Nah, pelihara peliri, sing peliri aku kata malah. Iya, nak orang Amerika. Wedi, wedi. Lagi mau ngumpet. Kutok. Preman nih ngejelo. Duitnya anu kok. Kali lampu apa wedi? Deh. Yo, karena nak seumurku, seumurmu itu. Nak seumurku dilirik uang lanang, gak warni seneng. Mergo bonteng rapi. Nah kene aja. Ah, seneng tinggi terus seneng, Pak. Berpetualang apa wae? Berpetualang apa sih? Berpetualang tresno. Ya, tresno yo coba berpetualang. Dadi pengen niat koleksi. Koleksi apa? Koleksi apa? Ojo. Wi cara kowe nemokke sandar ati cek angel. Sandarane ati kuwi. Kuwi nek wis ana ikatan. Lagi sudah disandari resmi berarti? Yo, napa masalah resmi kan mungkin ke depan nih legalitas kan yang sebuah surat tuh ya tapi nih perasaan gue kudu di ke depan gitu. Kudu di taleni sih yo taleni gitu gese diperjelas intinya ini aja bisa gese misalnya TO 1, TO 2, TO 3 wih dikono nang HP petuk sidat di sisi ya mau HP intinya saat berangkat satu tujuan satu prinsip satu frekuensi satu hati bicara radio kan nggo frekuensi ning golek ngene angel iya jenenge golek iki marah-marah nang gua jenenge wong golek ya tepang ya lah nek wis iso diwalik to kene sing untuk golek kowe bejarane yo mungkin lewat wong to nek cewek cemen coba iya belum tentu cewek lewat wong juga kadang mau lanang sing gagah dhuwur apa serapat gagah kowe aku gitu kuwi aku tuh melalui perantara yo iso cewek biasanya wong lebih lebih nutup diri asli gak lanang kan los yo nek cewek kan cara dalam hal perempuan kuwi kan peka tapi kan rati ungkapke lanang nek lanang gak kan ungkapke tapi ora cetok ya kan ngono giliran wis garek ngetake yo anane wong lanang malah nyinyir. Nyinyir wong wedok juga nyinyir liane wong wedok ya manut omonganmu to nak kabeh wong wedok ki ayu iya tapi kan digaji meneh ayune mergo opo nah dalam segi fes rata-rata wong wedok ibu dulu nah dalam segi sifat itu ya mungkin beda ada yang ngomong cerewet tapi aslinya belum tahu di jagongan kulino to. Nah, kulino ne sing apik ya. Insyaallah ya apik. Nah, kulino ne elek ya. Ya elekan berarti. Ya sing penting aja salah pilih.
ya kadang kan wong lanang menang meleh, wong wedok menang nolak. Kuwi pasti. Iya mesti nek kuwi. Tapi tetep yo kodrate. Bebet bebet BPT. Tapi pengen ngawang sih. Sorry, Mbak. Bar. Preman. Sponsor. Jagongan.